BNOC membantu masyarakat yang mengalami musibah kebakaran rumah. Kegiatan bedah rumah ini merupakan bedah rumah perdana rumah Bapak Saverius. Kenapa rumah ini harus kita bedah? Yang pertama, Bapak ini mengalami musibah kebakaran. Kemudian atas inisiatif dan pos dan didukung oleh jajaran kompi dan jajaran komando taktis di Mako, kita laksanakan bedah rumah sehingga rumah Bapak ini dapat kembali normal dan dapat kembali dihuni baik oleh keluarganya maupun oleh kerabat-kerabat. Waktu yang dibutuhkan untuk bedah rumah ini sekitar 18 hari, waktu yang sangat cepat karena diharapkan dengan kerja cepat tersebut rumah ini dapat selesai dan dapat segera dihuni. Nanti cek lagi kalau Bapak misalnya masih sakit, datang ke pos ya, biar diperiksa lagi. Gratis, tidak ada yang dipungut-pungut biaya.